pasung zaman. Lumbung padi persembunyian bocah kerdil, kini usang tiada andil. Mereka tak peduli, bermain gadget sampai berupil. Apakah ini kehidupan? Bukan, hanya milenialis kaum labil. Bercanda, tertawa, bermain sepeda sama-sama, mengalah untuk teman sebaya, mempertahankan tautan yang saling terikat, saling menguatkan kala badai menyerang. Kini, semua itu seakan pudar. Mereka memilih berdiam diri di kamar, ditemani seperangkat PC yang menyala, bermain game sepuasnya. Tak ada lagi saling bercanda, milenial merajalela, saling hujat di mana-mana, meninggikan dirinya dengan bangga. Hanya karena berhasil mengalahkan lawannya yang tak tahu siapa. Teknologi membludak, pikiran semakin congak. Setiap hari, tanpa henti jari-jari itu menari, berselancar ke sosial media semaunya. Remaja masa kini, katanya, hanya bermodal motor ninja, berani bonceng siapa saja, mengomel tiada habisnya, bertindak semaunya. Apakah ini puisi? Bukan, hanya anarkisme kaum rasis. Edukasi dikesampingkan, ego menjadi permainan, gaya unik dibanggakan. Julurin lidah bak anjing kelaparan. Milenialis, katanya, menyalahgunakan teknologi seakan biasa, mempermainkan hati bahkan masih bisa tertawa. Apakah harga diri tiada harganya? Semua disulap seakan hidup banyak nyawa.